Hi everyone, welcome back again to my channel and this is Sebat Sestra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us and today I'm not alone. Hi, I'm Tika. Yes. Hi, Tika. Baik hari ini? Alhamdulillah. Oke, Tika, ada sebuah video rekomendasi buat teman-teman semua. Kita sudah ngomongin tentang bicara berirama. Benar sekali. Dalam bahasa Melayu. Kemudian kemarin surprising nih, ternyata ada choral speaking which is bicara berirama juga namun dalam bahasa Inggris. Oh my god. Keren dan banget. Yes. Loh. Surprise-nya kami enggak hanya berhenti di situ. Surprise-nya kami tetap berlanjut dan hari ini kita akan reaksikan tentang bicara berirama atau choral speaking dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Di Malaysia? Di Malaysia bahasa Arab. Oh, keren. I cannot imagine. Actually, bahasa Arab kan bukan bahasa orang Malaysia, right? Iya. Bahasa Arab itu, I mean like Malaysian consists of only Chinese, Melayu, and India. Yep. The things is they do the choral speaking in Arabic. Wow, keren banget tuh. Dan surprise-nya lagi masih berlanjut nih, Miss Dika, hanya sampai di situ. Yang akan perform choral speaking ini itu anak-anak TK. Anak tadika choral speaking bahasa ya, Arab. Ampun, Mister, keren banget. Wow. Anak TK. Kamu bisa enggak sih bahasa Arab gitu? Dikit. Apa bisanya apa? Sabahul khair. Sabahul khair, masyaallah. Artinya? Kalau enggak salah ya, Mister, selamat pagi. Oh, gitu ya, masyaallah. Oh, aku juga karena tuh, aku dulu di sekolah agama gitu kan. Ya. Aku bisa bahasa Arab loh, Mister. Oh, ya apa tuh? Ya. Sedikit-sedikit apa? Sih. Ismi Sastra. Anamin Indonesia. Ata'alamu fil madrasati. Al-lughatul Arabiyah. Ah, keren banget. Kayaknya udah fasih loh. Bener gak sih? Oke, tapi itu kan kita gede, udah besar, udah dewasa. Ini anak-anak tadi kan perform choral speaking in Arabic. I cannot imagine. Tanpa bercakap panjang, Mistika, let's check this video together. 1, 2, 3, here we go. Oh, alam riyal, pasti Malaysia. Oh, kalam jama'i. Itu choral speaking dalam bahasa Arab tuh kalam jama'i. Where are they? I want to see them. Masya Allah. So excited! I'm so excited! Masih kecil tapi udah jago ya? Iya loh. Oh, look at her. Wow. Oh, calling the friends this way. Come to the stage, everyone. So cute. Oh my god. Semua menggunakan kerudung dong. Siswa tadika. Kalam jama'i. Wow. Oh, this means line two. Line two enter. Go to the stage, please. I'm sorry. Okay, it's line three. Oh, there you go. Wow. Oh my god. Dia bersiul. Memberikan aba-aba. Memberikan aba-aba ya. Untuk merapikan barisan. Betul, betul sekali. Tanggung jawab seorang konduktor untuk merapikan barisan. Banyak yang bertanya-tanya di Indonesia nggak ada kah? Seperti ini nggak ada. Aku belum pernah lihat. Aku baru pernah lihat. Mungkin ada, tapi saya sudah berumur berusia ini nggak pernah melihat. There you go, girl. Wow. Oh my god. Oh. Wow.
anjing. Masya Allah. Masya Allah. Limada, kenapa? Dan I know beberapa vocabularies daripada mereka tuh, mereka benar-benar menggunakan bahasa Arab, Mistika. Aku kira pada awalnya tuh mereka cuman kayak berdoa kan menggunakan bahasa Arab. Yeah. Namun no, they really speak in Arabic language, explaining, giving sentences in also in Arabic language. Oh, iya makanya. Aina, di mana? Hunaka, di sana. Aku tadi mikir pada saat penampilan awal aku pikir konduktornya ini bakal guru reka gitu, oh kan, God, yang merapikan. Tapi ternyata seluruh performance ini benar-benar dilakukan oleh anak tadika. Luar biasa loh ya. Pertanyaannya adalah, yep, bagaimana mereka latihannya? Tanya ke gurunya yuk. Mereka bacanya bagaimana? Benar. Ini kan tulisan Arab ya. Yep. Bahasa Arab pasti ditulis dalam bahasa Arab. How they memorize all the things that they need to speak or say here? Mungkin udah terbiasa juga di sekolah mereka, Mister. Betul mungkin ya. Kita aja dewasa nih, Mistika. Kamu bisa nggak kira-kira perform itu, hafalin itu? Agak susah. Ini anak-anak kecil, anak tadi kan know how to do that. Ya, benar. That's amazing. Hunaka, limada, aina. Aku tuh jadi makin yakin kalau misalnya di Malaysia tuh benar-benar multi language. Betul, multi languages. They know that language is the bridge. Benar. Untuk ke tempat lain, untuk mengetahui kondisi lain, untuk mengetahui perkembangan dunia lain. Kalau kamu mau mengetahui kondisi dunia, tahu dulu bahasa. Wow.
Dan itu Malaysia sudah tahu dan mereka sudah apply dari umur yang paling kecil. Benar sekali. Dan itu hebat banget. Dan aku nggak bisa bayangkan anak-anak sekecil ini sudah perform seperti ini, besarnya seperti apa. Ya kan Mistika ya. Keren banget. Mereka sudah tidak apa namanya sudah tidak aneh lagi dengan bahasa-bahasa baru. Buktinya bahasa Arab aja di TK sudah dapat, di tadika sudah dapat. Kemudian elementary-nya bahasa Inggris. Senior high school, junior high school ini pada sudah banyak lagi bahasa yang harus mereka ketahui dan mereka pelajari. Amazing. So thumbs up everyone, this is so amazing video. Thank you so much for sharing this video with us. And that's all from us. Hopefully that you find this video good. And you find this video good, don't forget to hit thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Super much love from Indonesia. Bye. Aduh keren, I'm jealous.